penampilan wanita yang kurang disukai pria. Hai semua, dengan saya Ricky, selamat datang di channel Cinta In. Seperti yang kita tahu bahwa penampilan adalah hal utama yang akan orang nilai tentang diri kita. Hal ini juga berlaku bagi cowok yang menilai wanita yang baru dikenalnya. Meskipun ungkapan dari mata turun ke hati saat ini sudah kurang sesuai, tapi ini tidak sepenuhnya salah. Oleh karena itu, penampilan adalah hal penting yang harus dijaga. Berikut adalah 10 penampilan wanita yang kurang disukai pria. Satu, berpakaian yang tidak pantas. Beberapa wanita saat janjian pertama kali dengan seorang pria, ada yang langsung menggunakan baju terlalu terbuka. Bukannya suka, laki-laki malah risih jika bertemu wanita seperti ini, karena dia akan menjadi pusat perhatian negatif banyak orang. Mungkin kamu harus menerapkan cara berpakaian wanita yang baik terlebih dahulu, sebelum janjian bersama seorang pria. Meskipun setiap orang memiliki hak untuk berpakaian sesuai keinginan mereka, beberapa pria mungkin tidak tertarik pada wanita yang mengenakan pakaian yang terlalu terbuka. 2. Memakai make up berlebihan. Memakai make up memang membuatmu terlihat lebih cerah dan menarik, tapi make up yang berlebihan malah menjadi salah satu penampilan wanita yang tidak disukai pria, karena bukannya terlihat cantik, hasilnya malah kamu akan terlihat lebih tua dari umurmu. Banyak pria lebih suka wanita dengan penampilan yang alami. Jika wanita menggunakan terlalu banyak make up atau tampil terlalu berlebihan, hal ini dapat membuat beberapa pria merasa kurang nyaman. Beberapa pria lebih menyukai penampilan yang lebih sederhana dan alami. 3. Tidak sesuai tema. Penampilan wanita yang tidak disukai pria selanjutnya adalah tidak sesuai tema. Misalnya acaranya adalah nonton, tapi kamu malah memakai baju ekstra ribet. Hal ini juga merupakan menjadi alasan pria cuek kepada wanita. Beberapa dari kita terlalu percaya diri hingga terkadang mencampurkan gaya atau warna pakaian dengan make up yang sebenarnya nggak cocok dilihat. Namun karena ikut-ikutan beauty blogger Indonesia, mereka malah membuat para pria nggak tertarik lagi pada mereka. 4. Tidak nyaman. Penampilan wanita yang tidak disukai pria selanjutnya adalah wanita yang tidak nyaman dengan gayanya sendiri. Cewek seperti ini biasanya cewek yang tidak memiliki karakter dan kepercayaan diri yang rendah. Rahasia tampil cantik yang paling utama adalah percaya diri. Sejelek apapun baju yang kamu gunakan, akan terlihat cantik jika kamu percaya diri. 5. Kucel. Salah satu hal yang tidak disukai pria dari penampilan wanita adalah mereka yang kurang memperhatikan penampilan kulit. Akhirnya mereka akan terlihat kucel dan tidak terawat. Untuk kamu yang masih malas buat melakukan perawatan wajah, ada baiknya mulailah merawat wajah sebelum keriput menghampiri. Kamu bisa coba rangkaian perawatan wajah ala Korea agar wajahmu tetap awet muda dan bersih sepanjang waktu. 6. Tato atau tindikan berlebihan. Wanita dengan tato yang mencolok atau banyak tindikan mungkin tidak disukai oleh beberapa pria. Beberapa pria memiliki standar tersendiri dan lebih menyukai penampilan yang lebih sederhana dan alami. Meskipun tato dan tindikan bisa menjadi ungkapan individualis dan gaya pribadi, beberapa pria mungkin kurang tertarik pada penampilan yang terlalu berlebihan dalam hal ini. 7. Terlalu banyak aksesori atau perhiasan. Beberapa wanita mungkin suka mengenakan banyak aksesori atau perhiasan untuk melengkapi penampilan mereka. Namun terlalu banyak aksesori atau perhiasan yang dipakai secara berlebihan dapat mempengaruhi pandangan beberapa pria. Mereka mungkin lebih menyukai penampilan yang lebih simpel dan tidak terlalu terbebani dengan aksesori yang berlebihan. 8. Terlalu tomboy. Beberapa wanita memang suka sekali berdandan tomboy. Sebenarnya nggak apa-apa selama dalam batas wajah. Tapi jika sudah memakai dan style seperti cowok, siap-siap saja membuat cowokmu ilfil. Untuk itu kamu harus berubah lebih sedikit feminim dengan cara mengubah gaya wanita tomboy menjadi feminim. 9. Terlalu banyak operasi plastik. Operasi plastik adalah pilihan personal setiap individu. Namun beberapa pria mungkin kurang tertarik pada wanita yang terlalu banyak melakukan operasi plastik. Keaslian dan kepercayaan diri alami lebih disukai oleh beberapa pria daripada perubahan yang berlebihan yang dilakukan melalui proses operasi. 10. Memakai kontak mata. Sebenarnya sah-sah saja memakai kontak mata atau soft lens jika kamu memang memiliki mata yang minus. Yang jadi masalah adalah jika kamu menggunakan warna kontak mata yang terlalu ngejreng. Bukannya tertarik, para pria malah akan lari karena ketakutan.
Oke sobat, itulah tadi 10 penampilan wanita yang kurang disukai pria. Tetaplah selalu mencintai dirimu sendiri dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.